Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pelajar Pancasila Indonesia sedang diselenggarakan pameran atau gelar karya proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Anti-bullying, bisa ceritakan sedikit apa itu anti-bullying? Yang hasil pameran di dalam itu sangat bagus sekali. Ternyata anak-anak selama sebulan lebih ini betul-betul harus memahami dan bisa bekerja sama dengan teman dan gurunya.
Terus mengenai video-video tadi yang ditampilkan sangat bagus sekali, dalam artian mengajar kepada anak-anak seperti apa bahaya dan efek bullying yang biasa terjadi di kalangan siswa. Apalagi juga mungkin Pak anak saya termasuk salah satu korban bully selama dia kurang lebih 3 bulan pertama sekolah di sini. Selalu dapat istilahnya cibiran dari kakak-kakak kelasnya. Saya sepadatannya orang kelas sedih dapat anak perlakuan seperti itu. Tapi saya jelaskan ke anak saya, oh itu mungkin perhatian sayangnya nak kakak-kakakmu sama kamu. Tapi tidak ada masalah, nanti bisa dibicarakan dengan gurunya. Tidak masalah. Ya, terima kasih. Makasih Pak.